Kembali lagi bersama aku, Mamas Agung. Bersama aku, Mamas Agus, guys. Oke guys, di video kali ini aku akan bikin konten apa ya guys ya? Bikin konten jalan-jalan ya guys ya. Oke guys, kita bikin konten jalan-jalan ya guys ya. Sekarang saya ada di mana ini ya guys ya? Saya ada di kebun ya guys ya. Saya ada di kebun guys, enggak guys. Saya lagi ada di jalan ya guys ya. Di jalan di pinggir-pinggir kebun ya guys ya. Di jalan di pinggir kebun. Di jalan-jalan di pinggir-pinggir kebun bersama ini guys, motor aku guys. Motor cipret ya guys ya. Jalan-jalan bersama cipret ya guys ya. Udah lama guys, udah lama nggak jalan-jalan guys. Dan sekarang kita jalan-jalan guys bersama motor ini guys, motor cipret guys. Oke guys, udah lama banget sih guys ya nggak jalan-jalan ini bersama ini motor guys. Udah lama banget sih, sudah hampir ini guys, kapan namanya, udah hampir setengah tahun guys gara-gara covid guys. Saya bikin konten di rumah terus ya, bikin konten di rumah, bikin tutorial ya guys ya. Soalnya bingung guys, soalnya bingung mau bikin apa namanya ya, mau bikin konten apa, bingung. Ya akhirnya saya bikin tutorial guys. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Tapi sekarang saya ini ada di mana ya guys ya? Di jalan. Saya ada di jalan bersama ini motor guys. Bagi sini adalah tampilan ya guys ya, tampilan motor aku guys. Motor CPR ya guys ya. Udah pakai jari-jari ya guys ya. Udah pakai setang jepit. Dan ini juga udah apa namanya, udah pakai topeng guys, pakai topeng 250 ya guys ya, udah pakai topeng milik, maksudnya udah pakai topeng 250 guys. Ini adalah motor aku ya guys ya. Ini ada tampilannya guys, tampilannya seperti ini ya guys ya. Motor CBR tampilannya seperti ini guys. Ya lumayan lah ya guys ya, setengah tahun guys, bayangkan guys, setengah tahun nggak apa ngapain guys, cuma bikin konten-konten di rumah guys. Apa nggak jenuh ya guys ya? Tapi sekarang guys, kita balas dendam ya guys ya, kita langsung keluar rumah, kita langsung jalan-jalan bikin konten guys. Apa nggak hebat ya guys ya? Oke guys, kita sih bikin konten apa ya guys ya, bingung soalnya ya guys ya. Oke guys, kita bikin konten apa ya, bikin konten apa ya guys ya. Oh iya ini guys, bikin konten nge-review ya guys ya, bikin nge-review motor sendiri ya guys ya. Oke guys, kita langsung saja ya guys ya, nge-review motor sendiri. Oke kita langsung ya guys ya, langsung saja ya guys ya, ke nge-review motor sendiri ya guys ya. Oke guys, kita nge-review ya guys ya. Tapi sebelum itu ya guys ya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, tinggal di subscribe, like, comment, dan share ya guys ya. Oke guys, kita langsung saja ya guys ya, ke nge-reviewnya motor sendiri guys. Oke ya guys ya. Oke, kita nge-review guys. Saya sebenarnya ini pakai apa ya guys ya? Ini guys, saya pakai apa namanya ya? Saya pakai ring 17 guys, velg ring 17. Ini guys ya, mereknya Rossi guys. Mereknya Rossi guys, ukurannya ini apa namanya, kalau nggak salah ya ukuran 160 guys. Yang belakang guys, yang belakang saya pakai ukuran 160 merek Rossi ya guys ya, tuh guys merek Rossi guys. Terus juga ini apa namanya ya, rucinya saya pakai TDR guys, kalau nggak salah ya guys ya, yang chrome itu guys, saya pakai TDR guys. Terus ininya apa, tromolnya saya pakai Rider It guys, maaf sih ya, kotor ya guys ya, belum saya cuci soalnya guys. Terusnya pakai Rider It guys. Oke kita langsung ke apain ya guys ya. Soalnya bingung guys, mau review motor sendiri itu bingung guys. Depan juga sama ya guys ya, pakai ini guys, velg Rossi guys. Terus apa namanya ya, ini depannya juga pakai topeng guys, pakai topeng 250 guys. Pakai topeng 250 yang itu ya guys ya, yang terbaru ya guys, itu ya guys ya. Nah ini juga pakai setang jepit guys, setang jepitnya juga lupa guys mereknya guys. Ya, kita lihat ke samping-samping ya guys ya, kita lihat ke samping guys. Ini ya guys ya,
tampilannya seperti ini guys. Maklum ya guys ya, udah lama gak dicuci guys, kekotor guys. Ini dia tampilannya ya guys ya. Ya lumayan lah ya guys ya, tampilannya lumayan ya guys ya. Ini juga apa namanya ya, wiringnya udah saya ini guys, copot guys. Soalnya waktu itu saya bikin konten apa ya, lupa ya guys ya, terus saya copot wiringnya guys. Tapi sekarang belum saya pasang guys. Knalpotnya juga masih ori guys. Knalpotnya masih ori ya guys ya. Knalpotnya masih ori guys. Ini juga tampilannya seperti ini guys. Tampilannya seperti ini ya guys ya. Guys ya udah ini apa namanya, udah sore ya guys ya. Udah mau gelap guys. Oke ya guys ya, sekian dulu ya guys ya dari aku ya guys ya. Yang buat kalian ya guys ya yang belum subscribe channel aku ya guys ya, tinggal di subscribe, like, comment, dan share ya guys ya. Soalnya ini udah gelap ya guys ya. Saya mau mandi ya guys ya. Mau mandi pulang ya guys ya. Oke ya guys ya, kalau kalian habis jalan-jalan ya guys ya, buat kalian ya guys ya, kalau kalian habis jalan-jalan ya guys ya, jangan lupa pakai masker ya guys ya. Kalau kalian habis jalan-jalan ya guys ya, kalau pulang ya guys ya, terus mandi ya guys ya, terus juga taati protokol-protokol kesehatan ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi ya guys ya di video selanjutnya ya guys ya. Sampai ketemu lagi ya guys ya. Bye bye.